Jangan panik ya kalau ada tamu mendadak datang. Suguhin ini aja nih. Ini tuh enak banget, pasti tamunya suka. Bikinnya nggak pakai lama, kita potong aja 3 lembar roti tawar, kotak-kotak gitu, sama 2 buah pisang atau secukupnya. Kalau udah, kita campurin dulu pisang sama rotinya. Terus siapin 200 ml susu cair, tambahin 2 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh vanili, 1 butir telur sama margarin yang udah dicairkan. Dan jangan lupa kental manisnya juga ya kalau suka. Nah, ini tinggal kita aduk rata aja hingga semua bahannya tercampur. Kalau udah, tinggal kita tuangkan ke dalam pisang dan rotinya. Ini tinggal kita aduk lagi hingga tercampur rata dan rotinya lembek kayak gini ya. Kita siapkan loyang, alasi dengan kertas roti, terus tuang adonannya. Nah, untuk toppingnya sesuai selera aja, aku pakai keju parut dan meses. Nah, siap, ini tinggal kita panggang atau kita kukus saja. Nah, aku panggang kali ini pakai DigiFrame itu AF8, itu crystal series. Kapasitas 4 liter, besar banget ya. Nah, ini tuh udah display digital, jadi gampang banget penggunaannya. Ada 6 pilihan menu, tapi kita bisa atur juga suhu dan waktunya. Dan yang paling aku suka tuh ini tuh udah transparan, jadi kita bisa intip-intip nih kematangan makanannya. Nah, ini dia cemilan dadakan kita udah jadi, tinggal kita keluarkan dari air fryernya. Ini tuh definisi cemilan enak tapi praktis yang sesungguhnya. Selamat mencoba ya.